Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Supatmin, dan kali ini saya akan mereview sebuah multitester ataupun multimeter digital yang merek Shure. Tipenya SD9208A. Oke sahabat, selamat menonton. Cekidot. Oke sobat, multimeter Shure SD9208A ini tergolong cukup murah ya. Harganya di toko online saya beli Rp160.000. Kebetulan itu tanpa ongkos kirim ya. Ongkos kirim, jadi ada voucher gratis ongkos kirim. Walaupun murah, tapi untuk spesifikasinya sudah memadai untuk para kalangan teknisi. Jadi jangan khawatir. Fitur-fiturnya cukup lengkap. Baik sahabat, saya akan mencoba mengulas mengenai spesifikasinya dan fitur-fitur yang ada di Shure SD9208A ini. Pertama-tama, untuk mengaktifkan multitester ini dengan menekan tombol powernya ya. Nah, itu nyala. Terus ini akan mati sendiri jika beberapa menit atau beberapa saat tidak digunakan. Jadi bisa mengirit baterai. Itu ya, sahabat. Terus untuk fitur yang pertama yaitu untuk mengukur dioda, transistor, dan jalur ya. Jalur PCB, bisa juga kabel dan lain-lain. Ini jika nyambung maka akan terdengar suara beep, tit gitu, dan lampu indikatornya akan nyala. Terus untuk fitur yang kedua, untuk mengukur resistor, bisa mengukur resistor dari 0 hingga 2000 mega ohm. Nah, terus yang ketiga untuk mengukur HFI dari transistor, jadi saklarnya ke arah HFI, nanti transistornya ditancapkan di sini, maka akan tahu posisi pin basis, kolektor, dan emitor, dan akan mengetahui nilai ya, nilai HFI-nya. Terus fitur selanjutnya yaitu bisa ngukur voltase DC. Voltase DC misal baterai, aki, dan adaptor, dan lain-lain hingga 1000 volt. Terus fitur selanjutnya bisa mengukur voltase AC. Misalnya PNN ya, ini ditaruh di 700. Kalau 200 dia tidak mampu kan, PLN 220. Jadi bisa ngukur arus voltase AC hingga 700 volt. Fitur selanjutnya bisa untuk mengukur frekuensi hingga 200
kilohertz. Okay. Terus fitur selanjutnya bisa mengukur kapasitor hingga 200 mikrofarad. Terus fitur selanjutnya bisa untuk mengukur arus AC hingga 20 ampere. Terus fitur selanjutnya bisa untuk mengukur arus DC hingga 20 ampere. Terus fitur selanjutnya bisa untuk mengukur suhu derajat Celsius dari minus 20 derajat hingga 1000 derajat Celsius. Selanjutnya untuk probe-nya sudah ada juga disediakan probe-nya untuk hitam ditancap di kom, merah di V ohm. Ini kalau untuk mengukur dioda, transistor, jalur kabel. Nah, di sini terus untuk resistor, terus untuk volt. Sedangkan untuk mengukur arus, posisi merah cabut dipindah ke sini ke 20A. Sedangkan untuk mengukur kapasitor, merah dicabut, tancap di MA. Nah, itu. Terus untuk mengukur suhu itu ada probe-nya sendiri. Nah, ini kom tancap di sini, yang merah tancap di sini. Nah, ujungnya untuk mengukur alat yang nggak mau diukur suhunya. Bisa juga untuk suhu badan, suhu dan lain-lain. Oke sobat, demikian review mengenai multitester SD9208A. Semoga bermanfaat. Nanti panduan penggunaannya akan saya buatkan video tersendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.